Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga kalian selalu diberikan kemudahan, kelancaran rezeki, dan tentunya kesehatan. Di kesempatan kali ini, saya akan tunjukin terkait perkembangan lohan kamfa yang barusan saya beli di beberapa hari yang lalu di tempatnya Pak Eko. Dan di sini nanti kita akan lihat satu demi satu perkembangan kamfa yang sudah saya progres beberapa hari ini. Dan sedikit informasi buat teman-teman semua, waktu itu saya beli 3 ekor kamfa V8 dan 2 ekor kamfa F2. Dan yang 2 V8 waktu lalu itu sudah diprogres oleh sobat YouTube Veno juga. Karena waktu saya upload beberapa hari lalu itu, jadi ada yang berminat dengan kamfa V8 yang saya pilih. Dan di situ saya memberikan kesempatan buat teman-teman sobat YouTube yang ingin memprogres lohan yang saya pilih untuk dilanjutkan progres di rumah. Nah, kita lihat dari sebelah sini ya. Yang di sini ini informasi buat kalian, ini dulu untuk kamfa V8 si Rembo. Di sini saya informasikan kamfa V8 Rembo waktu lalu sakit dan sekarang dia sudah tidak ada karena saya tidak bisa memperjuangkan untuk kesembuhannya karena memang sakitnya sangat parah dan sekarang dia sudah mati ya bosku. Artinya saya tidak videokan untuk perkembangan demi perkembangannya. Nah, ini ada kamfa F2 ori Thailand juga dari Pak Eko Haryanto. Ini perkembangannya saya akan update di video selanjutnya khusus kamfa F2 ini. Dan di sini ada kamfa V8 dan di sini juga ada kamfa F2. Dan yang di bawah ini nanti kita akan lihat juga, ini ada kamfa V8 yang berukurannya sudah 5 cm. Memang belum pernah sempat saya videokan untuk kamfa yang berukuran 5 cm ini. Nanti kita akan lihat satu demi satu untuk karakter-karakter dari keempat kamfa V8 yang saya progres ini. Oke, sekarang kita lihat perkembangan kamfa V8 yang saya ambil dari Pak Eko. Teman-teman bisa lihat dari karakter, baik mutiara, marking, warna. Di sini kalian perhatikan lebih jelas karena ini saya sisakan satu ekor karena yang dua ekor sudah laku. Dan kamfa V8 ini kurang lebih sudah 5 hari saya progres. Di sini masih saya full pemberian cacing beku, belum saya berikan pelet. Karena di sini memang kebiasaan saya di ikan-ikan di bawah 5 cm selalu saya berikan full cacing beku. Dan di sini untuk ukurannya sendiri saya rasa ini kurang lebih sekitar 3 cm. Dan untuk mentalnya sendiri di sini saya bilang kamfa V8 ini belum bisa dikatakan mentalnya bagus ya. Karena tanda-tanda mental ikan yang bagus itu biasanya ketika kita dekatin seperti ini, kita ajak main dengan tangan seperti ini, dia mendekat. Dan di sini dia masih penyesuaian dengan tempat barunya dan ini dia baru beradaptasi ya. Jadi ini masih wajar. Yang istimewa di kamfa V8 yang saya pilih ini, dia karakter warnanya itu sangat enteng sekali ya, sangat mudah sekali. Di sini baru saya berikan cacing beku, tetapi warnanya itu dia sudah tampak cerah ya, artinya merahnya itu sangat merah sekali, merah pekat. Padahal belum saya berikan pelet warna, belum saya berikan karopil, baru saya berikan cacing beku, warnanya sudah bagus sekali. Di sini saya videokan lebih dekat untuk kamfa V8 ini. Di sini kalau untuk warnanya sendiri, ini bagus sekali ya. Di ukuran 3 cm ini warnanya sudah tampak seperti ini. Semoga kedepannya warna ini bisa bertahan dan warna ini makin maksimal, lebih pekat warnanya. PR saya di sini tinggal memaksimalkan mutiara yang ada karena teman-teman bisa lihat sendiri mutiara yang ada di kamfa V8 ini dia masih kurang ya. Khususnya di bagian jenongnya. Artinya di bagian jenong itu mutiaranya bisa dibilang dia tidak cross head. Baik itu di badan, baik itu di bagian wajah itu mutiaranya dia tidak terlihat. Artinya di sini PR saya untuk memaksimalkan mutiara yang ada ini biar lebih banyak lagi, biar bisa bagus menyeimbangkan warnanya.
Nah, itu untuk Kampa V8-nya. Sekarang kita lihat untuk perkembangan Kampa F2 yang di sebelah sini. Dia karakternya berbeda sekali dengan Kampa F2 yang ada di sebelah sini. Jadi untuk burayakan F2 yang dua ekor saya ambil itu, saya sisakan karakter mutiaranya yang butiran pasir. Dia rintik-rintik kecil-kecil tetapi padat ya. Dalam arti mutiaranya sangat asik sekali. Teman-teman bisa lihat dia mutiaranya dari ujung kepala sampai ujung ekor itu dia seimbang. Artinya butiran-butiran itu bisa dibilang mutiara pasir atau mutiara rintik. Nah, kita akan lihat untuk perkembangan selanjutnya itu akan jadi seperti apa, karena memang berbeda sekali dengan Kampa F2 yang di sebelah sini. Dan tentunya Kampa F2 ini markingnya sangat panjang sekali, markingnya sangat tegas sekali. Dan di sini yang saya suka dari Kampa F2 ini, dia mentalnya bagus ya. Ketika kita dekatin seperti ini, dia mau mendekat. Dan untuk size-nya sendiri ini di size 3 cm ya. Dalam arti 5 hari ini saya full 4 kali makan, saya gempur cacing beku, dan ternyata hasilnya pertumbuhan body dan perkembangan badannya semakin besar. Nah, ini untuk perkembangan kedua Kampa F2 dan V8. Dan kita lihat yuk, yang di bawah ini ada Kampa V8 juga, tapi di sini Kampa V8 ini dia berukuran 5 cm ya. Ini udah gede-gede. Jadi keempat karakter dari Kampa V8 yang saya progres ini berbeda-beda. Artinya saya memilih Kampa V8 ini bukan Kampa yang istilahnya sortiran keras. Dalam arti ini memang saya ambil random aja, ambil comot, asal comot, yang penting karakternya, mentalnya itu dia bagus ya. Dalam arti saya memilih Kampa V8 ini, yang saya pertama pilih itu di mentalnya. Dalam arti ketika saya ginikan, dia tidak mojok atau tidak mundur, sehingga nanti kita akan maksimalkan baik warna, baik mutiara, baik marking, baik jenong dan lain sebagainya. Dalam arti saya harus maksimalkan secara ekstra baik pemberian pakan dan tentunya kondisi air, sehingga nantinya kita akan lihat perkembangan demi perkembangan. Dan di sini teman-teman bisa lihat yang kondisi sekarang, jadi dia belum ada warnanya sama sekali. Dan tentunya di sini jenong juga belum terlihat, dan kondisinya seperti ini. Saya akan update untuk progresan saya ini ke depannya. Tetapi jika teman-teman di sini ada yang berminat, monggo. Jadi Kampa V8 ini saya beli waktu itu di harga Rp350.000. Jadi bagi teman-teman yang ingin melanjutkan progresan dari Kampa V8 yang saya pilih ini, monggo. Nanti teman-teman bisa langsung DM IG saya aja. Jadi untuk harganya bisa langsung tanya ke saya, ke DM Instagram saya ya bosku, ada di pojok kiri atas. Dan tentunya Kampa ini bisa kita maksimalkan lagi lah gitu ya. Oke bosku, saya kira itu kurang lebihnya. Saya mohon maaf, ambil yang baik dari apa yang saya sampaikan, yang tidak baik tidak perlu kalian ikuti. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like-nya. Dan jika video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa subscribe channel ini. Nantikan video saya selanjutnya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jenong dari Jogja. Bye-bye.